Nah, di video sebelumnya admin sudah bagikan review untuk stop kontak digital timer dari Kingstar. Dan di video kali ini admin akan coba bagikan ke kamu tata cara penggunaannya. Nah, bisa kamu lihat saat ini di tampilan depannya ini ada display digital mirip kalkulator. Dan kita akan lakukan penyetingan ulang, jadi admin akan coba praktekkan dari awal. Jadi kita tekan tombol reset terlebih dahulu. Nah, dia akan ngereset. Lihat, dia kembali lagi ke 000. Nah, untuk menyetting yang jamnya ini tinggal kamu tekan dan tahan tombol clock, lalu tekan hour untuk merubah jamnya. Sekarang pukul 12.09. Jadi admin tekan berulang kali sampai mencapai angka 12, lalu menitnya itu 09. Jadi tekan lagi clock, tekan dan tahan, lalu tekan min. Nah, lihat, sampai 09.